Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dilancarkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Pras, channel yang mulai info-info seputar otomotif. Nah, hari ini saya berkunjung di showroom Suzuki, salah satu Suzuki yang terbesar di Jakarta, tepatnya di Pulau Gadung. Dan kebetulan langsung bersama dengan marketingnya langsung ya ini. Silahkan diperkenalkan diri, Mas. Oke, perkenalkan saya Fajar dari Suzuki Sejahtera Buana terhadap Pulau Gadung. Alamatnya di Jalan Raya Bekasi, kilometer 19, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Nah, kalau nanti ada teman-teman yang ingin cari mobil Suzuki nih, Mas, kira-kira bisa hubungin di mana itu? Bisa hubungin WhatsApp 0812-2181-1159. Nah, nanti nomornya saya tulis di bawah ya. Kira-kira ada sosial media nggak, Mas? Ada dong. IG ada? Ada IG. Apa namanya, Mas? @Fajar_Suzuki Pulau Gadung. YouTube ada. Apa namanya, Mas? Fajar Suzuki. Fajar Suzuki. Nanti ada di deskripsi juga ya, teman-teman. Dan buat teman-teman yang ingin tahu harga lengkap Suzuki, langsung aja klik kolom deskripsi yang ada di bawah. Dan kali ini kita akan bongkar salah satu produk unggulan dari Suzuki, yaitu XL7. Ini tipe tertinggi ya, Mas Fajar? Tipe ya? Tertinggi. Tipe tertinggi, tipe Alpha ya? Alpha. Alpha. Nah, buat teman-teman yang penasaran seperti apa spek dan fitur-fiturnya, langsung aja kita bongkar lebih dalam. Oke, langsung aja kita mulai bongkar. Seperti biasa, kita awali dari eksterior wajah depannya terlebih dahulu. Nah, untuk Suzuki XL7 tipe Alpha yang tertinggi ini, kita lihat tentunya dilengkapi dengan wiper kanan-kiri ya. Dan kita lihat di atas kacanya, itu dia ada antenanya ya, masih modelnya yang panjang seperti itu. Kemudian kita lihat pada kap mesinnya, ini dia ada dua garis lekukan kanan-kiri sehingga terlihat berotot pada kap mesinnya. Dan kita lihat untuk grill ornamennya, dia di finishing warna black doff, di tengahnya ada logo Suzuki berwarna chrome, dan ada list chrome yang memanjang, seolah-olah tembus sampai dalam mata lampunya ya. Dan untuk detail lampunya, dia dilengkapi dengan lampu DRL yang sudah LED, lampu senja, lampu utamanya, dan juga lampu jauhnya, dia semuanya sudah LED multi-reflektor. Lalu untuk lampu sennya, sayangnya masih bohlam halogen, dan kita lihat di bawah juga dilengkapi lampu fog lamp dengan bohlam halogen dengan cover ornamen berwarna black doff. Kemudian kita lihat pada undercut bawahnya atau body kit bawahnya ini di finishing warna silver glossy, dan di atasnya ada ruang terbuka yang di finishing warna black doff. Dan ini adalah tampak keseluruhan wajah depan dari Suzuki XL7 tipe Alpha 2022. Sekarang kita bongkar untuk mesinnya. Untuk mesin dari Suzuki XL7 2022 ini dilengkapi dengan mesin 1500cc 4 silinder DOHC dengan teknologi VVT. Dengan mesin ini, Suzuki XL7 memiliki tenaga maksimal sebesar 104.7 PS pada 6000 RPM dan torsi maksimal pada 138 Nm pada 4400 RPM. Dan kita lihat pada kap mesinnya juga sudah dilengkapi dengan peredam untuk meredam panas saat mesinnya dinyalakan. Sekarang kita bongkar untuk eksterior sampingnya. Kita mulai dari kaki-kakinya. Kita lihat untuk Suzuki XL7 yang tipe Alpha ini dilengkapi dengan velg ukuran R16. Warnanya two-tone polish ya, black dan silver. Dan dilengkapi dengan ukuran ban 195/60. Rem depannya sudah cakram, yang tentunya sudah dilengkapi dengan teknologi ABS, VSC, dan juga hill start assist. Lalu di atas, ini dia ada over fender ya, berwarna doff sehingga tampak sporty pada kaki-kakinya. Dan ini dia menyambung sampai set skirt samping ya, atau body kit sampingnya. Dan untuk body bawahnya ini dia di finishing warna silver, sehingga dari samping juga terlihat lebih sporty. Lalu di atas sini, dia ada emblem VVT yang menunjukkan teknologi mesinnya. Dan untuk spionnya, ini di finishing warna black glossy dengan lampu sen, kacanya sudah elektrik, dan dapat dilipat secara otomatis, namun belum terintegrasi dengan smart entry-nya.
Di atas kaca tentunya dilengkapi dengan talang air ya, dan ada emblem Suzuki Sport. Di atas juga ada roof rail kanan kiri berwarna silver, dan untuk pilar kacanya ini di finishing warna black dove. Untuk handle pintunya kita lihat di sini di finishing warna chrome sehingga tampak elegan, dan sudah ada akses smart entry-nya. Begitu pula dengan handle pintu belakangnya juga di finishing warna chrome. Dan kita lihat untuk roda belakangnya, tentunya tidak ada perbedaan dengan roda depannya ya, untuk velg dan juga modelnya. Tapi untuk roda belakangnya ini masih dilengkapi dengan rem yang masih tromol. Dan ini tampak keseluruhan eksterior samping dari Suzuki XL7 tipe Alpha 2022. Sekarang kita bongkar untuk eksterior belakangnya. Dari atas ada roof spoiler ya. Di sini di finishing warna black glossy sesuai dengan atapnya warna black. Kemudian ada warna silver ya di ujungnya ini. Dan di sebelah kanannya dia ada emblem Suzuki Sport. Lalu di bagian kacanya dia sudah menggunakan kaca yang defogger, ada garis-garis anti embunnya. Lalu di sini ada rear wiper, kemudian di sini di finishing warna black glossy, ada logo Suzuki berwarna chrome, dan di bawahnya ada ornamen berwarna chrome ya atas bawah. Kemudian di bawah sini dia dilengkapi dengan kamera parkir, jadi saat mundur tentunya akan bisa melihat objek yang ada di belakang dari head unit yang ada di depan. Dan di sini juga dilengkapi dengan kamera dashcam ya, yang terintegrasi dengan spion dalamnya. Jadi spionnya itu sudah bisa menampilkan objek depan dan belakang dari kendaraan, yang sekaligus juga bisa merekam. Lalu di bawah juga dilengkapi dengan dua titik parkir sensor ya, yang tentunya juga akan mempertajam atau memperkuat keamanan saat kita mundur. Dan kita lihat detail lampunya. Ini untuk lampu belakangnya ini ya, dia LED bar yang dari atas ke bawah sini dia modelnya. Kemudian untuk lampu remnya dia juga sudah LED, tapi untuk lampu sen dan juga lampu mundurnya dia masih bohlam halogen. Di bawah lampunya, di sebelah kanan ini ada emblem XL7 berwarna chrome, lalu di sebelah kirinya dia ada emblem Alpha yang menunjukkan XL7 tipe Alpha. Lalu di bagian bumpernya kanan kiri ini sudah dilengkapi dengan dua lampu reflektor kanan kiri ya, warna merah tentunya. Dan kita lihat pada body kitnya di atasnya ini di finishing warna black dove, dan di tengahnya ada ornamen yang di finishing warna silver glossy ya, sehingga dari belakang tentunya akan kelihatan lebih sporty. Dan ini kita lihat ini adalah penampakan secara keseluruhan dari eksterior belakang Suzuki XL7 tipe Alpha 2022. Untuk kuncinya, untuk Suzuki XL7 tipe Alpha ini dia sudah dilengkapi dengan kunci smart key atau sudah keyless. Jadi modelnya remote kayak gini ya. Di sini ada tombol lock. Saat kita lock, dia hanya nyala lampu sen aja. Dan saat kita unlock, dia juga sama, hanya nyala lampu sen aja. Jadi belum bisa terlipat otomatis saat dikunci ataupun dibuka karena belum terintegrasi dengan smart entry-nya. Lalu karena ini sudah keyless atau smart key, jadi untuk membuka pintu-pintunya sebenarnya kita nggak perlu pencet dari tombol sini. Kita cukup kantongin atau bawa di tas. Kemudian di sini ada tombol, kita tinggal pencet. Nah ini kita sudah bisa mengunci ataupun membuka. Oke, kita buka, kita lihat interior dalamnya. Untuk door trimnya, untuk Suzuki XL7 tipe Alpha 2022 ini di finishing warna black ya secara keseluruhannya dengan bahan hard plastik di sini. Di sini ada list ornamen berwarna silver, dan di bawahnya ini ada berwarna black piano dengan buritan-buritan warna silver ya. Sehingga dari sini juga terlihat lebih elegan. Lalu di sini sudah dilapis fabric ya sehingga soft touch. Kemudian di sini handle pintunya sudah dilapis chrome. Ada tombol pengaturan kaca-kaca spion, kemudian ada central lock-nya dan tombol-tombol pengaturan kaca-kaca jendelanya. Di sini ada tempat penyimpanan terbuka, dan di bawah ada satu buah cup holder dan satu door pocket serta satu buah speaker. Kita masuk ke dalam. Untuk dashboard-nya ini di finishing warna black juga ya dengan bahan hard plastik di sini. Kemudian di sini ada kisi-kisi AC sebelah kanannya. Kemudian di bawahnya ini ada warna black glossy, dan di bawahnya di finishing warna chrome. Kemudian ini ada tombol untuk menyalakan mesinnya ya, sudah smart engine. Di bawah sini ada tombol parkir assist, kemudian ada traction control, dan ada manual leveling untuk lampu utamanya.
Di bawah sini ada tempat penyimpanan tertutup ya. Kemudian di sini untuk membuka kap mesinnya, dan di bawah dia ada gas, rem, dan kopling ya. Karena ini kebetulan yang kita bongkar ini adalah XL7 tipe Alfa yang tipe manual. Kalau tipe Matic-nya dia hanya ada gas dan rem saja tentunya. Kemudian kita lihat untuk detail joknya, ini tengahnya bahannya fabric, kemudian kanan kirinya ini sudah dilapis kulit ya, jadi kombinasi. Kemudian untuk pengaturan sandarannya dia masih manual ya, dan lengkap dengan pengaturan ketinggian atau high adjusternya juga masih manual, dan untuk maju mundurnya juga masih manual. Untuk setirnya dia modelnya 3 spok ya, dan di sini sudah dilapis kulit di bagian atas. Di bawahnya sini dia ada ornamen warna silver, kemudian kanan kiri juga ada ornamen warna silver, di tengahnya ada logo Suzuki berwarna chrome, dan dilengkapi dengan airbag untuk pengemudi. Di sebelah kiri dia ada tombol-tombol untuk pengaturan audionya, lengkap dengan pengaturan Bluetooth dan juga untuk mengangkat telepon. Kemudian di belakang sini tentunya ada saklar-saklar untuk menyalakan lampu-lampunya, dan di sebelah kiri ada saklar-saklar untuk menyalakan wipernya. Lalu untuk setirnya ini, dia bisa diatur naik turun, tapi belum bisa maju mundur atau belum bisa teleskopik ya. Jadi pengaturannya hanya bisa naik turun saja. Kemudian kita nyalakan mesin. Untuk menyalakan mesin, karena ini manual, kita injak kopling, lalu tinggal tekan tombol smart engine-nya ya. Dan di saat dinyalakan, kita lihat tampilan MID-nya ya. Dia adalah logo Suzuki, kemudian di sini juga ada informasi pintu-pintu yang masih belum tertutup ya, kalau kayak sekarang ini dia di bagasinya. Lalu ada info odometernya ya, mulai dari kecepatan rata-rata, bahan bakar, dan untuk bahan bakarnya bisa sampai di mana lagi. Untuk pengaturan MID-nya ini masih yang model di sini ya, kanan-kiri, masih di dalam, yang masih analog. Dan di sini informasinya juga ada untuk petunjuk arah ya, atau kompas. Lalu untuk model kombinasi meternya, kanan-kiri model jarum jam dengan cahaya warna putih dan merah. Dan secara tampilannya ini lumayan sporty sih, tapi dia belum full TFT atau animasi seperti mobil-mobil yang banyakan sekarang ya. Lalu kita lihat di tengah. Di tengah sudah dilengkapi dengan audio head unit yang cukup besar, sudah touchscreen juga ya. Dan kita lihat untuk menunya, di sini ada Bluetooth musik, pengaturan, kemudian USB video, ada USB musik dan radio. Kemudian kita lihat di sini ada aux in juga, Bluetooth musik yang tadi, ada easy connection ya. Ini jadi untuk menampilkan layar handphone kita supaya bisa mirroring ke head unit dari Suzuki XL7 ini. Jadi kita bisa melihat tampilan aplikasi-aplikasi yang ada di handphone ya, seperti kita nonton YouTube ataupun kita lihat map ya dari handphone, bisa kita mirroringkan di head unitnya dengan aplikasi easy connection ini. Kemudian ada menu pengaturan radio, telepon, USB foto, ada USB musik dan USB video. Jadi secara fitur sudah cukup lengkap, dan kalau kita rubah ke mundur ya, dia juga bisa menampilkan kamera mundurnya. Jadi untuk audionya cukup lengkap, dan kita lihat untuk kisi-kisi AC-nya di sebelah kanan sini dan sebelah kiri ya. Dan modelnya ini klasik gitu ya terlihatnya. Di bawah ini dia di finishing warna black glossy dengan motif-motif, dan di bawahnya ada ornamen dark silver yang tentunya akan membuat tampilan dashboard dari Suzuki XL7 ini terlihat lebih elegan. Kemudian di bawah sini juga untuk pengaturan AC-nya sudah digital semuanya ya. Di sebelah kanan ini ada pengaturan untuk suhunya ya, dan bisa untuk pemanas juga ya. Kemudian di sebelah kirinya untuk pengaturan blower-nya. Di sini lengkap dengan pengaturan rear defogger dan front defogger supaya kaca depan dan belakang ini nggak mudah berembun. Kemudian ada mode ini dia untuk mengatur sirkulasi udaranya atau arah semburan anginnya ya, bisa ke badan dan ke kaki. Kemudian ada menu otomatis di sini untuk menyalakan AC dan untuk mematikannya. Dan ini ada sirkulasi udaranya ya, bisa udara dari luar ataupun sirkulasinya di dalam saja. Jadi sudah lumayan lengkap untuk pengaturan AC-nya. Kemudian di bawah di sini dia ada dua power outlet ya. Di sebelah kanan dia USB aux, jadi udah model USB. Dan di sebelah kirinya dia model yang bulat ya, masih perlu alat colokan lagi. Di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Kemudian di sini ada dua buah cup holder. Lalu untuk transmisinya modelnya seperti ini ya. Dan kebetulan ini yang manual, 5 percepatan. Kanan kirinya dia ada ornamen berwarna dark silver.
dan di sini juga ada ornamen black piano dan ada list berwarna silver atau chrome. Lalu di sini untuk rem tangannya dia masih model tarik. Kemudian untuk konsol boxnya dia sudah dilapis kulit ya, dan ini cukup tinggi, bisa untuk jadi armrest juga, tapi dia terlalu kecil kalau dipakai untuk armrest. Dan kita buka, dia nggak terlalu besar juga ya, untuk penyimpanan dia masih tergolong yang kecil. Dan kita lihat di depan sini juga dia sudah dilengkapi dengan laci yang cukup besar ya, tertutup di sini. Di atas sini dia ada airbag untuk penumpang depan. Di sana juga ada tweeter atau speaker kecil. Kemudian kita lihat di sini dilengkapi dengan sun visor untuk penumpang depan, lengkap dengan kaca. Ada pegangan tangan di sini yang bisa dilipat. Kemudian di tengah tentunya juga ada lampu kabin ya, dan ini warnanya masih kuning. Dan yang menarik untuk spion dalamnya, ini tidak spion manual lagi, tapi ini bisa jadi dashcam. Jadi dia sudah terintegrasi dengan kamera, ada depan dan belakang, dia bisa merecord ya. Jadi untuk kamera depan ataupun kamera belakang, gitu. Kemudian untuk merekam, itu kita tinggal tekan tombol yang di sini ya. Di sini ada tulisan merekam, nah dia sudah merekam otomatis, baik kamera depan ataupun kamera belakang ya. Jadi kalau ada apa-apa kita bisa lihat memorinya, dan memorinya itu ada di sini. Sehingga kalau terjadi kejadian apa-apa, kita ada barang bukti nih gitu, karena udah ada dashcam-nya di sini gitu. Jadi kita nggak perlu tambah lagi tuh alat-alat untuk dashcam lagi di sini. Ini cukup menarik ya untuk kelas low MPV atau low SUV ya, karena ini kayaknya satu-satunya yang ada di XL7 ini. Oke, kita matiin ya. Kemudian di bagian kanan tentunya ada sun visor ya di depan driver, dan ini belum dilengkapi dengan kaca. Pada joknya tentunya juga dilengkapi dengan seat belt dengan 3 titik penguncian ya untuk driver di sini. Tentunya sudah dilengkapi dengan teknologi pro tensioner dan force limiter untuk keamanannya. Begitu pula dengan seat belt penumpang depannya juga 3 titik penguncian. Dan kita lihat pada atasnya ini dilengkapi dengan headrest ya, dan ada 2 kanan kiri, dan sudah dilapis kulit untuk headrestnya. Dan kita lihat detail joknya, dia tengahnya ini bahan fabric ya dengan motif-motif di tengahnya, kanan kirinya dia sudah dilapis kulit, jadi kombinasi kulit dan fabric. Kemudian di bawah juga dilengkapi dengan 1 set karpet alas. Sekarang kita bongkar untuk interior baris keduanya. Nah, kita buka. Untuk dashboardnya tidak berbeda dengan depannya ya, jadi sama-sama didominasi warna black. Di sini juga ada lapisan bahan fabric ya, sehingga soft touch di sini. Kemudian di sini untuk handle pintunya juga sudah dilapis chrome. Ada tombol untuk pengaturan kaca jendelanya, ada laci terbuka kecil di sini, dan di sini ada satu buah cup holder dan door pocket yang tipis ya di sini ya. Dan ada satu buah speaker di sini untuk pintu kanan kirinya. Oke, kita masuk ke dalam. Nah, ini kita bergeser aja ya. Dan kita lihat untuk kabin dari XL7, ini memang luas banget sih menurut saya. Dan kita lihat ya, dari lutut saya ke kursi depannya, ini dia masih jauh banget walaupun kursinya mundur. Dan kita lihat headroomnya juga, dia dari kepala saya dengan tinggi 167, ini masih 10 jari lebih ya, mungkin 12-13 jari. Jadi untuk kabin bawah lega, di atasnya juga lega juga. Kemudian di sini dia ada pegangan tangan yang bisa dilipat. Kemudian di tengahnya juga ada AC double blower-nya ya. Dia modelnya 4 blower, dan untuk pengaturnya di sebelah sini ada 3 tingkat pengaturan tekanan semburannya. Lalu bagian tengah sini juga dilengkapi dengan rambu kabin, tapi masih warna kuning. Dan untuk seat belt-nya di bagian penumpang kiri, ini 3 titik penguncian. Kemudian di kanannya juga 3 titik penguncian ya. Tapi yang untuk tengah dia hanya 2 titik penguncian nih. Jadi kanan kiri 3 titik penguncian, tengahnya 2 titik penguncian. Lalu pada joknya juga ada headrest kanan kiri aja. Tengahnya nggak ada headrest. Dan kita lihat di tengahnya ini dia bisa jadi armrest ya. Untuk sandaran tengahnya seperti ini, dan sudah dilapis kulit. Kita balikin. Kemudian kita lihat untuk detail dari joknya, ini bagian headrest dia sudah dilapis kulit.
Untuk sandaran tengah sampai sini dia juga sudah dilapis kulit, kanan kiri lapis kulit, dan di bagian sini dia masih bahan fabric dengan motif-motif. Lalu untuk joknya ini juga sudah dilengkapi Isofix ya. Jadi kalau kita nambah kursi untuk baby, tentunya tinggal ikat aja di Isofix ini, kanan kiri ada semuanya. Dan kita lihat di depannya, ini dia juga dilengkapi dengan dua saku atau kantong di depan sini. Dan ini juga bahannya sudah kulit ya di belakang ini. Kemudian di tengah sini dilengkapi dengan satu buah power outlet. Lalu di bawah ini juga ada laci penyimpanan terbuka yang kecil. Sekarang kita masuk ke baris ketiganya. Untuk masuk ke baris ketiganya, ini agak unik ya. Tapi ini ada slot di sini, kita bisa tarik. Kemudian dia terlipat seperti ini, kita dorong ke depan ya. Jadi dia nggak full dilipat, tapi hanya digeser seperti ini. Tapi ini space-nya sudah cukup lumayan. Kita sudah aman juga untuk masuk dengan mudah. Nah, di baris ketiganya, kita atur sandarannya dulu ya, biar lebih nyaman. Dia bisa dimiringin. Begitu pula yang kanan. Jadi dia 50-50 ya untuk pelipatannya. Nah, ini agak lumayan. Dan kita lihat untuk jarak lutut saya dengan kursi depannya. Ini walaupun depannya udah mundur banget, dia masih ada jarak sekitar 2 jari. Dan kalau masih kurang nyaman, ini kita bagi aja. Kita bisa majuin dikit, sekitar 3 cm. Nah, ini kita dapat jarak yang lumayan ya, 4 jari. Kemudian kanan kirinya juga sudah dilengkapi dengan seat belt ya, dengan 3 titik penguncian dan ada headrest juga 2. Jadi seat belt 2, headrest 2. Kemudian di bagian sini juga ada tempat penyimpanan cup holder ya, yang modelnya bulat. Kemudian di sini sebelah kiri dia ada power outlet juga nih. Jadi dari depan, tengah, belakang juga ada power outlet. Kemudian di atas ini juga ada pegangan tangan, tapi ini fix ya, nggak bisa dilipat. Secara total di bagian belakang ini mungkin akan lebih nyaman kalau hanya diisi 2 orang dewasa ya, karena hanya ada 2 seat belt dan 2 headrest saja. Sekarang kita bongkar untuk bagasinya. Untuk membukanya langsung dari sini ya, kita tinggal angkat seperti ini. Kita sudah bisa membuka. Dan untuk space bagasinya ini mirip-mirip dengan MPV atau low SUV lain ya, karena dia 3 baris, jadi memang bagasi itu biasanya nggak terlalu besar, tapi cukup untuk menyimpan koper-koper yang kecil ya, mungkin 2 koper sih masih muat nih di sini. Kemudian di bawah sini dia ada bagasi tertutup ya, dan ini sangat luas dan lebar juga karena dia tidak ada sekat-sekatnya. Jadi kalau buat naruh barang-barang lebih luas atau lebih lebar, ini bisa juga nih gitu. Kemudian di sebelah sini dia ada tempat penyimpanan toolkitnya ya, ada dongkrak dan kunci roda dan toolkit lainnya di sini. Cukup praktis juga. Dan kita lihat untuk melipat bagasinya, ini kita tinggal tarik slot yang di sini ya, kita dorong ke depan dan dia sudah rata dengan lantai ya. Jadi kalau kita butuh bagasi yang lebih luas dan lebih lebar, kita bisa lipat seperti ini. Jadi kita bisa masukkan barang-barang yang lebih besar karena dia sudah rata dengan lantai. Tapi sedikit di sini ya, dia ada gundukan nih dari relnya ini. Tapi di tengahnya sudah rata dengan lantai. Oke, cukup seperti ini aja untuk bagasinya. Kita tutup aja. Nah, tadi kita sudah membongkar Suzuki XL7 tipe tertinggi, yaitu tipe Alpha. Buat teman-teman yang berminat untuk memiliki Suzuki XL7 ini, ataupun Suzuki tipe-tipe lainnya, langsung aja hubungin Mas Fajar, kontaknya ada di bawah, dan cek kolom deskripsi untuk mendapatkan info lengkap harga Suzuki di bulan ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini, lalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Dipras.
Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari kacamata Andi Pras. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan dan silakan berikan masukan di kolom komentar. Saya Andi Pras dan saya Fajar. Pamit undur diri, sampai ketemu di video-video akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.